Saya ketemu Pak Sandi di rumahnya Pak Prabowo pada hari Sabtu siang di Kertanegara 4. Saya dan keluarga, Pak Sandi dan keluarga ketemu di kediaman Pak Prabowo. Kemudian kami berlebaran, Pak Sandi berlebaran dengan Pak Prabowo dan kami berlebaran dengan Pak Sandi. Pada kesempatan itu kemudian kami sampaikan kepada Pak Sandi hari Sabtu siang di tempat Pak Prabowo, saya sampaikan kepada Pak Sandi supaya tidak meninggalkan Pak Prabowo, tidak meninggalkan Gerindra. Karena saya katakan bahwa Pak Prabowo, Gerindra adalah orang-orang yang telah berjasa membesarkan namanya. Dan Pak Sandi mengatakan, iya. Jadi itu hari Sabtu, saya merasa Pak Sandi tidak akan loncat dari Gerindra. Hari Minggu, saya ketemu lagi Pak Sandi di tempat Pak Dasko. Saya mau keluar, Pak Sandi baru datang. Kemudian kami sampaikan kepada Pak Sandi bahwa saya mau ketemu. Ada pesan khusus dari Pak Prabowo untuk NT. Kapan? Kata Pak Sandi. Saya jawab secepatnya. Janjinya saya dengan Pak Sandi sebenarnya malam ini. Saya ketemu dengan Pak Sandi untuk menyampaikan pesan Pak Prabowo untuk Pak Sandi. Kami rencananya akan menyampaikan pesan Pak Prabowo untuk Pak Sandi. Ternyata kami berpisah dengan Pak Sandi. Pak Sandi meninggalkan surat ke Pak Dasko yang isi surat itu intinya adalah keluar dan berpindah partai, loncat dari Gerindra ke pindah yang lain, kira-kira begitu. Karena itu pertemuan kami batalkan. Yang rencananya malam nanti. Pak Sandi itu masuk Gerindra tahun 2014. 2016 wacana untuk menjadikan dia menjadi gubernur Jakarta menguat. Waktu itu dia bukan orang yang terkenal, bahwa dia dikenal sebagai seorang pengusaha, iya. Tapi sebagai seorang newcomer di bidang politik, belum ada yang kenal. Pak Prabowo lah kemudian menggadang-gadang dia untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta untuk bertanding bersama Ahok. 2017 kemudian terpilih menjadi wakil gubernur Jakarta bersama Anies Baswedan atas perjuangan semua kader Gerindra, rakyat Jakarta, dan tentu saja rekomendasi Pak Prabowo Subianto. Jadi wakil gubernur belum lama, kemudian oleh Pak Prabowo dia menjadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Dari sisi ini sebenarnya ini posisi politik yang diraih di Gerindra sangat cepat dibanding dengan banyak kader partai Gerindra lainnya. Setelah itu tahun 2019 mendampingi Pak Prabowo tidak sampai terpilih dan setahun setengah kemudian dia menjadi Menteri Pariwisata sampai sekarang. Ketika posisinya sekarang ini cukup bagus dengan reputasi dan keterkenalan yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, sepertinya dia tergoda oleh survei, tergoda oleh konten, hasrat dan keinginan politiknya, saya tidak tahu apa yang menjadi harapan dan agendanya. Kemudian dia berpamit meninggalkan kita untuk loncat ke partai yang lain. Mungkin itu cara dia untuk mendapatkan posisi-posisi politik. Loncat dari satu partai ke partai yang lain, nanti pindah. Nanti loncat lagi dari partai yang lain, saya tidak tahu. Cuman sikap yang seperti itu bukan sebuah posisi yang bisa menjadi contoh bagi kader Partai Gerindra. Dan kader Gerindra dengan ini makin membulatkan kita semuanya untuk meyakinkan bahwa Prabowo Subianto 2024 harus terpilih. Karena proses ini ternyata mendapatkan tantangan dan rongrongan bukan hanya dari luar tapi juga dari dalam. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.